Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Alfi Ibn Malik Tadhih wa Bayan karya Syekh Sa'id Ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullahu ta'ala. kita masih di pembahasan jama' aksir. Fadl. Bismillah. Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawmiddin. Qala nazim rahimahullahu ta'ala. Wa bifu'ulin fa'ilun nahru kabid. Ya ghaliban kada ka Bi mutlaqal fa wa fa'al. Lahu fi'lanun hasal. Baik. Ini berikutnya kata beliau dijamak dengan wazan fuul. Dijamak dengan wazan fuul kata yang berwazan fa'il seperti kabit, kubur. Kebanyakannya kata beliau goliban kada kaya Kebanyakannya dikhususkan seperti itu. Ya demikian pula eh, ya khusus goliban apa? Ya khusus Kebanyakan dikhususkan seperti itu Yaitu kalau ada wajah Kata fa'il biasanya Jama taksirnya adalah fu'un Jama taksirnya adalah Fu'un Demikian pula selalu datang ya Selalu datang Apa itu? Yaitu lanjutan dalam Bait berikutnya Selalu datang pada kata fa'alin Isman, yang isimnya bukan was mutlakul mutlak fa'i mutlak fa'nya itu fa'nya fa'al fi'il fu'ul harokatnya harokatnya wa fa'al demikian pula fa'allahu juga sama fa'al bija juga fu'ul fa'al fu'ul walil fu'al fa'alan hasol adapun untuk fa'fi'ilan fi'ilan itu fu'al jamaknya kalau fi'ilan jamaknya adalah fu'al terus syarih ta'ala al-waznu thani فعول ويطرد في فعل نحو كبد كبود ونمر نمور وملك ملوك يخص غالبا أي أن فعل في الغالب لا يجمع إلا على فعول ليس لازما لكن, لكن غالبا ومن القليل نمر نمر أو نمار ويطرد فعول في فعل مطلق الفاء أي بالحركات, بالحركات الثلاث وتقول في فعل كعب قعوب وفلس فلوس ورأس رؤوس وتقول في فعل حمل حمول وعلم علوم وسجن سجون وتقول في فعل جند جنود وبرد برود وفعل له أي كذلك فعل يطرد على فعول نحو أسد أسود وذكر ذكور Al-wasdu thalitha ashar fi'lanun wa yattaridu fi fu'alin nahwu gurabun girbanun wa gulamun zilmanun. Baik. Kata pula wazan ke-12, fu'ul. Biasa dia jama untuk fa'il. Seperti kabit kubut, namir nomor, malik muluk. Dan khusus kebanyakannya, bahasanya fa'il, kebanyakannya tidak dijama kecuali fu'ul. Tapi laisa lazima, tidak wajib kebanyakannya tidak wajib iya akan tetapi kebanyakannya termasuk yang sedikit adalah namir numur namir numur nima seharusnya kan numur dan ia toripul pada kata faal ia mutlak faanya yaitu dengan tiga harokat faanya dengan doma fatah kasro kamu faal Faalun ka'bun, ku'ub, falsun, fulus ro'usun, ru'us. Ro kamu katakan pada kata fi'lun, himlun, himul, ilmun, ulum, sejenun, sujun. Kamu katakan pada fu'lun, berarti bisa fa'lun, fi'lun, fu'lun. Jundun, junud, burdun, burut Dan fa'al juga, sama juga. Fa'al juga bisa dijamak ke fu'ul. Juga sama. Seperti asadun, usud. Lalu ada juga usud. Dakarun, dukur. Dan wazan ke-13 adalah fi'lan. Jamannya fi'lan. Dan biasa dia mufrodnya adalah fu'al seperti gorob girban gulam gilman ya yeah. ini jelas terus sama kala nazim wa sya'a fi hutin wa qa'in ma'ama dhaha huma wa qalla fi ghairihi ma sya'a tersebar juga Iya, tersebar juga pada kata hud dan qa bersama dengan apa yang mirip dengan keduanya dan sedikit pada selain dari keduanya yaitu eh, kata ini tersebar juga di jamak menjadi fi'lan hud hitan qaa qi'aan paham kan tersebar juga di jamak menjadi fi apa itu tadi fi'lan fi'lan terus tuma qala syarih wa sya'a aidan fi'lan fi hud wa qaa'in wa hud ala wazn fu'lun wa qaa' وقا وقاع على وزن فعل ومثال فعل حوت حيتان وعود إيدان ونون نينان ومثال فعل قاع كيعان وتاج تيجان وجار جيران ونار نيران والغالب أن يكون معلا أي تقلب عينه ألفا وقل في غيرهما أي أن فعلان ويأتي

atau e kowat contoh pulun hut hitan hut tidak nun ni nan diganti menjadi ya contoh balco kian tajtian jar jiron yaitu itu ya ya yeah. jiron Nar, niron. dan kebanyakannya dia mutal maksudnya adalah diubah ainnya menjadi alif sedikit pada selain keduanya itu selain hud dan qa yang mu'tal lainnya yang diubah ke alif yaitu fi'lan kadang datang juga jamak untuk kalimat selain ini seperti ah kan bukan seperti hud dan qa ah ikhwan gozal gizl, gizlan kharub khirfan, haid, hiton. Ya, haid menjadi apa? Hiton. Jadi ya hamzanya. Karena Hamzah itu adalah dari Ya yang diganti menjadi Hamzah setelah A, Alif. Thumma qala nazim wa isman wa fa'ilan wa fa'al. Ghaira mu'allil Ah ini lawan tadi. Kan tadi yang mu'tal ayn maka fi'lan. Sekarang fa'lan isim dan fa'ilan dan fa'al yang tak mu'tal ayn maka fu'lan. Jadi yang tak mu'tal ayn fu'lan. وزن ثم قال شريح الوزن الرابع عشر فعلان ويطرد في فعل في في فعل وفي وفعيل وفعل وشرطين ان تكون اسما الاول ان تكون اسما الثاني ان تكون غير معلة العين وهذان الشرطان للاوزان الثلاثه مثال فعل بطن بطنان وظهر ظهران ومثال فعيل رغيف رغفان وكثيب كثبان وقضيب قطبان ومثال فعل ذكر ذكران وبلد, وبلد بلد بلدان وجمل جملان باي كتب الله وزن كم فؤلان بيسا داتا جمع تفعل فعيل فعل, 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 فعل. Dengan dua syarat harus isim terus bukan mu'tal ainnya. Dua syarat ini untuk tiga wazan tadi. Contoh fa'lun batnun butnan, dahrun duhran. Contoh lain contoh fa'il rogi rukban, kathib kusban, qadib kudban. Contoh fa'al dakar dukran, balad buldan, jamal jumlan. Jelas ini ya. Mudah sekali. Terus. Umaqala nazim wa karimin wa bakhilin fu'ala. <todicata> Untuk Karim, Bakhil. Itu wazannya fail. Maka jamannya pu'ala. Pu'ala. Kada lima ju'ila. Demikian pula yang mirip dengan keduanya. Juga dijadikan seperti itu. Jadi Karim, Kuroma, Bakhil, Bukola. Begitu nanti. Terus. Tumma qala syarih. Al-wazdul هو على ويطرد في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل وبشرط أن يكون غير مضعف ولا معتل فتقول ظريف ظرفاء كريم كرماء وبخيل بخلاء وجليس جلساء ومثل بخيل وكريم ليدل لي على, على استواء المدح والذم <applause> على استواء المدح والذم كذا لما ما قد جعل اي كذا ما ضاها اي كذا ما ضاها كريم وبخيل وفيها قولان الاول ان المراد ما كان على, ال... على وزنها تقول لئي... لئيم لؤماء وخبيث خبثاء وشريف شرفاء بي. Kat wazan ke-15. Fu'ala. Biasa datang jama untuk fa'il yang bermakna fa'il. Bukan yang bermakna maf'ul. Sifat untuk mudakar berakal. Dengan syarat dia bukan mudakar. Bukan huruf yang sejenis. Iya. Dan bukan pula mu'tal. Kamu katakan dorip doropa, karim kuroma, bakhil bukola, jalis julasa. Dan masalabi bika bakhil dan karim. Penulis Ibn Malik mencontohkan dengan bakhil dan karim. untuk menunjukkan samanya antara pujian dan celaan demikian pula apa yang mirip dengan keduanya telah dijadikan yaitu demikian pula yang mirip dengan karim dan bakhil tapi padanya ada dua pendapat pendapat pertama yang diinginkan dengannya yang di atas wazannya seperti La'im Lu'ama qabits khubasah syarif syurafa tuma qul asani anal murada ma syabahu fil ma'na wa lam yashab wa illam yashahib فإن لم يشابه في الوزن فهو الذي اختاره الشارح رحمه الله ولهذا قال: وكثر فيما دل على المدح فكعاكل كعاكل وعقلاء والصالح صلح صلحاء صلحاء وشاعر شعراء والصالح وعاقل وشاعر ليست على وزن فعيل لكنها موافقه له في المعنى madhi fu'ala'u. afila'u. Masya Allah. Yang kedua pendapat kedua apa maksudnya yang serupa dengan Karim dan bakhil Ada pendapat yang diinginkan dengan adalah serupa secara makna. Kalau tadi serupa secara wazan. Dapat pendapat pertama katanya serupa secara wazan. Yang kedua ada serupa secara makna celaan dan pujian yaitu ya walam wa illam fil wazan walaupun tidak mirip secara wazan yang penting secara makna paham kan maknanya sama celaan dan pujian dia yang dipilih oleh asy-syarih dan inilah yang dipilih oleh asy-syarih oleh karena itu dia berkata banyak fi madalla al-madh ini kebanyakannya datang pada kata menunjukkan atas pujian. Akil okola soleh soleha syair syuara. Soleh akil syair. Tidak di atas bazan fa'il. Akan tetapi dia sama dengan fa'il. Dengan karim secara makna. Dan dia menunjukkan pujian. Kalau dia mu'tal atau mudo'af. Maka dijama di atas penggantinya pu'ala. Bukan pu'ala. Tapi penggantinya pu'ala yaitu af'ila. Yaitu afila itu kalau mu'tal atau mudha'af umma qalan nadzim wa naba' anhu afilau fil mu'al inilah tadi laman wa mudha' wa laman wa muthafin wa ghairu daka qal nah ini tadi yang beliau isyaratkan tadi yang menggantikan dia yaitu yang menggantikan fu'ala adalah afila pada yang mu'tal dan yang mudha'af selain itu sedikit ثم قال شارح الوزن الثالث عشر أفئلاء وهو جمع لكل وصف ألا فعيل بمعنى فاعل لمذكر عاقل مضعف أو معتال لام فتقول في عزيز أعزاء وشديد أشداء أصلها أشداء وهذا مثال المضعف وهو ما كان عينه ولامه من جنس واحد ومثال المعتل قوي أقوياء ونبي أنبياء وولي أولياء وغير ذلك قال أي أن أن جمع أفئلاء لما كان على فعيل وليس معتلا ولا مضعفا قليل والأصل أنه يأتي على فعلاء مثاله نصيب أنصباء وصديق أصدقاء ثم شرع الناظم سهرنا نص... نصباء ده صد... صدقاء إيه Terus. ثم شرع الناظم رحمه الله في ذكر صيغ منتهى الجموع وهي عبارة عن كل جمع جاء قبل ألف تقصيره وحرفان وبعده حرفان أو ثلاثة أو ثلاثة. ساكن الوسط وسميت بذلك لأن الجموع تنتهي إليها فلا تجمع مرضة أخرى جمع تكسير سلسي كتب لو وزن كنم لاس أب dia semua jama untuk sifat di atas wazan fa'il yang bermakna fa'il mudakar akil tapi mudo'ab atau mu'talamnya. Sebenarnya bila aziz, a'izzah, syadid, asyidda, asalnya asyidda, Ini ini contoh untuk doa. Dia apa yang ain dalamnya satu jenis. Contoh mu'tal qawiyyun akwia nabiyun ambia waliyun aulia Selain itu sedikit itu jamaf ila lima kana ala fa'in terhadap apa yang di atas mufrad fa'il ia dan dia bukan mu'tal bukan pula mudo'af sedikit asalnya datang di atas wazan fu'ala fu'ala contoh nasib ansiba Seharusnya kan nusa, nusoba. Sodik, asdiko, sedikit. Kemudian selesai ya, jama' taksir, jama' biasa. Setelah itu penulis akan memulai menyebutkan sigo muntahal jumu. Jadi setelah ini semua sigo muntahal jumu sampai akhir. Sigo muntah jumu, yaitu dia adalah ibarat dari setiap jama' yang datang sebelum alif taksirnya dua huruf dan setelahnya ada dua huruf atau tiga huruf. Tengahnya sukun dinamakan dengan sigo muntahal jumu. Karena jama' berakhir kepadanya. Tidak dijama' lagi pada kali yang lain setelah itu dengan jama' taksir. Kemudian kata Nazim, فواعل li fawa'alin wa fa'ali. Wa fa'ila ma'a nahwi kahili. Wa ha'idin wa sahilin ما fa'ila. fi al-farisi masalah. Baik, fawail jamaknya Fawail untuk sigo muntahal jumunya itu untuk fail faw Jadi, faw'il, fawail. Fa'il, fa'il, fawail. Fa'ila, fawail. il, fau faw 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 seperti. Ya kata kahil, kawahil. ya kawahil. Ha'id. Ya sama juga. Wafa'ilah, <tuk tangan> demikian pula fa'ila yang mu'anasnya. Fawa'il juga. Wa syadda fil fa'ris ma'ama ma'thala. Dianggap syad, ya pada kata fa'ris, ya dijama dengan wazan. Fawa'il, ya bersama apa yang semisal dengannya. Terus. Qala syarih. Al-waznu sabia asyar. Fawa'ilun wa yattaridu fi sab'ati awzanin. al awal fawa'alun. Ka jawharun wajawahirun kaukaukabun kawakibun asani fa'alun ka khatamun khawatimun wa taba'un tawabi'un wa qala wa qalabun qawalibun dari tanwin ya sigum tarjum alhamdulillah <laughs> wazan yang ke-17 fawail itu biasa datang dalam tujuh bab kalau fawail kalau di nahwu dis disamaratakan ya itu mafail. Karena nahu' kan hanya melihat akhir. Mafail, mafail. Artinya sebelum jama taksir, sebelum alifnya dua huruf, setelah alif tiga huruf atau dua huruf. Kalau sini beda-beda. Sebenarnya intinya dua. Itu intinya. Pernyataan awal tadi. Fawail. Ini untuk jauh eh, dalam tujuh bab Yang fawail. Itu fawal, sejauhar, jawahir. Kaukab, kawakib. Faal, خاتم خواتم طابع طوابع قالب قوالب الثالث فاعلاء كقاصع وقواصع وهي الفتحات التي في مسكن اليربوع الرابع كاهل أي فا أي فاعل سواء كان علما أو غير علم كاهل كواهل وجابر جوابر وخاتم خواتم وطابع طوابع. الخامس حائض أي فاعل أي فاعل صفة لمؤنث عاكل. تقول حائض حوائض وطالق طوالق وحامل حوامل. السادس صاهل وهو كذلك على فاعل. لكنه صفة لمذكر غير عاقل كصاهل صواهل وشاهق شواهق وشاهق شواهق وناهق نواهق وناهق نواهق أسابي فاعلة سواء كان اسما أو صفة مثال الاسم فاطمة فواطم صاعقة صاعقة صواعق ومثال الصفة صاحبة صواحب وجاري و وجارحة جوارح وشذ في ال وشذ في ال وشذ في الفارس ما 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 وشذ في الفارس ما 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 سله الفارس جمعه فوارس wa huwa sifatun limudzakkarin aqilin wa lam yamurru anna sifatal mudzakkaril aqili tujma'u ala hadzal hmm. jam'i fa huwa syaddun wa mithluhu haliqun hawaliqu wa sabiqun sawabiqu wa syahidun shawahidu ketiga fa'ila mufradnya seperti qasi'a qawasiu dia adalah al-fatahat fil maqfi maskanil muyarbu eh, lubang yang terbuka di tempat tinggalnya tawon ya. Ya, tempat, tempat, tinggalnya tawon. Dan dia buat sarangnya. Ada lubang yang terbuka itu untuk tempat dia keluar. Itu namanya kosia. Kahil, fa'il. Fa'il sama saja nama atau bukan nama. Kahil, kawahil, jabir, jawabir. Khotim, khawatim, tobi, tawabi. Ha'id, seperti juga aifail, sifat untuk perempuan, berakal. Kamu katakan haid, hawaid, tolik, 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 hamil, hawamil, sohil. Sama, di atas fail akan tapi dia sifat untuk mudakar yang tidak berakal. Seperti sohil, sawahil, syahik, syawahik, nahik, nawahik. Failah, yaitu nama atau sifat. Seperti isim Fatimah, Fawatim, So'iqah, So'wa'iq. Contoh, sifat sohiba sawahib jariah jawari jawari jariha Jawarih... dianggap sehat pada kata al faris sebersama apa yang simpisal dengannya itu zamannya Fawaris... dia adalah sifat untuk laki-laki yang berakal kan tidak ada toh tadi kan perempuan yang berakal bisa perempuan yang berakal bisa ya, e, kalau kahil itu kan nama atau selain nama yang berwazan fa'il kalau Faris... Ini kan dia sifat untuk laki-laki yang berakal. Tidak lewat, tidak ada. Sifat laki-laki yang berakal di dengan jama ini. Maka dia dianggap syah tapi juga di dengan itu. Karena sama bentuknya. Seperti halik, hawalik, sabik, sawabik, syahid, syawahid. Iya, ini kan bukan sifat untuk berak berakal. Hmm. wab... <tuh> wa bi fa'ala wa data 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 ina muz, muzala, muzala hmm fa'il fa sekarang sama kan semua sama fa'il semua ini cuma ada wazan-wazan yang pakai hamzah pakai waw tidak fa'il fa ini jamak untuk kata fa'ala dan yang mirip dengannya yang sebelum akhirnya huruf illa kan kalau sebelum akhirnya huruf illa berarti nanti diganti hamzah Dikati hamzah. Data apakah yang memiliki ta atau muzalah atau tidak ada taknya. Terus. Sumaqala syarih al-waznu thamina fa'aila wa huwa wa huwa tsani min siyaghi muntaha al-jumu'i wa yattaridu fi fa'ala fi fa'ala wa huwa ismun aw wasfun ruba'iyyun qabla akhirih muddat maddatun <tutup> sawa'un kana bita'in aw biduni ta'in Yajmuh ala faaila ashratu ozal, shamilah shamilahal matnu. Baik, Wazan yang ke delapan belas. Alhamdulillah. Faail, dia adalah kedua dari tiga muntah hal jumuh. Dia selalu ada jama untuk fa'alah. nama isim jamid atau sifat. Yang penting empat huruf sebelum akhirnya ada mat. Itu intinya. Berarti bisa alif, bisa bau, bisa ya ya. Yang penting mat. Apakah dia pakai ta atau tanpa ta dan di jama di atas fa'il sepuluh wazan tercakup dalam ucapan penulis di matan. Hmm. Al awal fa'alah kasab kasab kasahabah sahabu. Jelas itu ya. Hmm, terus. Asani karisala rasailah. Jelas. Konsentrasi itu kan, tak kejemaah balik lagi, karena cuma matan, eh, eh wazan dan contoh. Asalis hmm. fa'alah kasu abah الرابع فعال كشمال شمائل وهي وهي الريح. شمال برمانا انين ينبر همبوس من اراه شمال. الخامس فعال كشمال شمائل والمراد الجهه الجهه او اليد. ابدا. Jadi ada samal ada simal. Iya kalau simal angin yang berhembus dari arah simal, samal. Kalau ini simal, kalau simal samail, kalau simal arah, arahnya bukan anginnya. Kalau simal angin, arahnya. Iya, jadi samal angin yang berhembus dari simal, begitu. Nah, iya. Atau bisa juga tangan, tangan apa simal? Kiri. Nah, lawan dari yamin. السادس فعال كعقاب أقائب السابع فعولة كحمولة حمائل وحلوبة حلائب الثامن فعول كعجوز أجائز التاسع فعيلة فعيلة كصحيفة صحائف الأش فعيل kalatif latif ism ism mu'ratin hmm, ha fa'il latif nama perempuan ada perempuan namanya latif biasanya Latif ini latif Paham tamisop alhamdulillah <laughs> sampai situ dulu insyaallah sedikit lagi mungkin sekali pertemuan lah atau dua kali lagi insyaallah selesai jama taksir. Jelas kita ini sudah kurang dari 100 halaman. Masya Allah. Ya, semoga selesai bulan 12 dah. Semoga. Masya Allah. Kapan kita mulai ini dulu? Ini Oktober, apa ini? November, sudah setahun nih. Ya? Iya. Tapi kan potong libur dua bulan tuh. Belum lah setahun dah. Setahun berapa? Kalau dihitung dua bulan berarti setahun? Setahun lebih. satu bulan. ya. Berarti nanti tinggal dipotong itu ya. Alhamdulillah. Pertemuan ke berapa hari ini? Lumayan. Tak sampai 200 berarti di. Eh bisa, bisa sampai 200 ini ya. Alhamdulillah. Ya panjang ini lebih panjang daripada eh, Ibnu Akil. Tapi lengkap, Masya Allah. Ya, kalau Ibnu Akil, sama dengan Kotuna ada pertemuan. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Tapi ini paling lengkap ini. Jauh-jauh jauh sekali lebih lengkap daripada Ibnu Akil. Jadi kalau kita baca ini lebih bagus walaupun lama. Kan tidak apa-apa juga lama pertemuan. Alhamdulillah. Berarti dulu langsung setelah kotor kita ya, langsung setelah kotor ya, kita ambil Allah. kita cukupkan Subhanallah. nanti, seru lagi.